bekas pemain Atletico Madrid dan Spanyol datang serikan sesi latihan JDT. Sesi latihan JDT dikejutkan dengan kedatangan bekas pemain kelab La Liga, Atletico Madrid dan juga pemain kebangsaan Spanyol Juan Fran. Skuad JDT kini sedang giat menjalani latihan bagi persiapan perlawanan di saingan ACLE di mana bakal menentang kelab K-League Gwangju FC pada 22 Oktober ini. Kehadiran bintang besar ternama Spanyol itu sedikit sebanyak menyuntik semangat buat para pemain JDT yang bakal mengharungi cabaran getir di bumi Korea nanti. Juan Fran merupakan bekas pemain Real Madrid pada musim 2023 sebelum berhijrah ke Espanyol Osasuna dan kemudian ke Atletico Madrid. Beliau kemudiannya mengakhiri karier bola sepaknya bersama kelab Liga Brazil iaitu São Paulo pada musim 2019-2020. Antara pencapaian terbaik beliau ketika bergelar pemain bola adalah muncul juara Euro 2012 bersama Spanyol, juara La Liga 2013-2014, UEFA Super Cup sebanyak 4 kali, Europa League 2 kali dan Spanish Super Cup 2 kali. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.